Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi, wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim, sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat yatim yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah sampai di hari ketiga bulan suci Ramadan kita masih diberikan kesempatan dan kelapangan untuk meniti hari, menata waktu yang ada dalam kebaikan dan perbaikan. Semoga setiap hari yang kita jalani menjadi hari-hari yang terbaik untuk kita persembahkan amalan terbaik untuk Allah yang Maha Baik sebagai bekal terbaik untuk nanti kita pulang menuju Allah di waktu yang terbaik. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui menjadi umatnya, kelak kita mendapatkan syafaat darinya, dan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk istiqamah di jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yatim yang dicintai Allah, tentu kita bersepakat bahwa di bulan Ramadan ini adalah bulan yang bisa mendatangkan banyak pahala kepada kita. Salah satunya adalah saat kita menghadirkan amal-amal soleh terbaik kita, menghadirkan amal-amal ibadah kita di bulan Ramadan, maka niscaya kita akan bisa mendapatkan panen pahala kebaikan. Bicara tentang panen pahala, setidaknya ada 4 panen yang bisa kita dapatkan dengan datangnya bulan Ramadan. Yang pertama, ada yang disebut dengan panen spiritual. Panen di mana kita bisa lebih mendekat taat kepada Allah di bulan suci Ramadan. Panggilan pertama yang Allah hadirkan kepada orang untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan adalah panggilan iman. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa. Yang dipanggil adalah panggilan bagi orang beriman. Berarti apa? Setiap amal kebaikan, amal ibadah, wabil khusus ibadah puasa kita yang kita tunaikan di bulan Ramadan, maka itu harus didasari dengan iman. Dan hanya orang beriman sajalah yang akan bisa menjawab panggilan itu, yang bisa menyanggupi panggilan itu. Kenapa? Karena ada iman di hatinya. Maka seseorang yang bertemu Ramadan, dia akan bisa meningkatkan imannya. Ketika kapan? Ketika dia benar-benar menjalani Ramadan dengan penuh amal kebaikan. Dan ini adalah kesempatan emas bagi kita untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Selama 11 bulan ke belakang, mungkin kita jauh, mungkin kita banyak berbuat salah, mungkin kita banyak berbuat maksiat, maka di Ramadan inilah ada kawah canda di muka, ada kesempatan momentum terbaik untuk kita menajamkan iman, meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pada akhirnya iman inilah yang akan menjadi lokomotif bagi kita untuk menjalani kehidupan ini. Makin kuat iman seseorang, maka makin kuat juga dia menjalani kehidupannya. Makin kuat iman seseorang, maka makin taat juga dia dalam kehidupan. Dan spiritual iman kita ini benar-benar diuji ketika Ramadan. Maka iman itu kan punya sifat naik turun ya. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Al-imanu yazidu bita'ah, iman itu naik dengan ketaatan. Wal-imanu yanqusu bil maksiat, iman itu turun dengan kemaksiatan. Kalau kita ingin meningkatkan iman kita, maka tingkatkan ketaatan kita. Dan di bulan Ramadan, kita diberikan banyak kesempatan untuk meningkatkan ketaatan kita, yang nanti pada akhirnya bisa meningkatkan iman kita kepada Allah, yang iman ini
akan menjadi fondasi bagi kita untuk menjalankan semua perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, yang pada akhirnya kita mendapatkan gelar apa? La'allakum tattaqun. Orang bertakwa. Maka yang pertama, panen yang bisa kita dapatkan adalah panen spiritual. Kita bisa lebih dekat dan taat kepada Allah di bulan suci Ramadan dengan mengerjakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Yang kedua, bulan Ramadan juga bisa mendatangkan kepada kita panen sosial. Masya Allah. Saat bulan Ramadan kita berpuasa. Ketika berpuasa, apa esensinya? Kita merasakan bagaimana keadaan orang yang lapar. Kita merasakan bagaimana orang yang sulit. Dan kepekaan sosial kita semakin terasa dengan adanya bulan Ramadan. Maka di antara amalan yang tidak boleh kita tinggalkan ketika Ramadan apa? Infak sedekah. Perbanyak di bulan Ramadan. Karena seutama-utamanya sedekah, infak itu di bulan Ramadan. Dan kita bisa mengasah kepekaan kita. Salah satunya dengan menghadirkan kebaikan kepada orang lain. Tahadu, tahabu, banyaklah engkau memberi, maka engkau akan saling mencintai. Di bulan Ramadan kita terasa betul bagaimana kepekaan sosial kita untuk memberi kepada orang lain. Bahkan mohon maaf, jika kita ingin bersedekah, berinfak, misalnya ada salah satu amalan yang bisa kita hadirkan apa? Memberi makan kepada orang yang sedang berbuka puasa. Masya Allah, barang siapa yang memberi hidangan kepada orang yang berbuka puasa, maka dia mendapatkan pahala puasa sebagaimana orang yang berpuasa itu tanpa dikurangi sedikit pun. Masya Allah, tabarakallah. Maka yang kedua adalah panen sosial. Kita bisa merasakan kepekaan sosial kita, merasakan bagaimana keadaan orang yang tidak bisa makan, tidak bisa minum dan sedang kesulitan. Yang ketiga, ada panen emosional. Di bulan Ramadan kita diperintahkan berpuasa. Puasa itu artinya menahan. Menahan apa? Menahan diri kita dari segala yang buruk bagi diri kita. Menahan mata agar tidak melihat sesuatu yang tidak baik. Menahan lisan agar tidak bicara yang tidak baik. Termasuk menahan hati kita agar tidak kemudian, mohon maaf, ada perasaan hati yang marah kepada orang lain. Seseorang yang bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian dia berpuasa, dia mengendalikan amarahnya. Ya. Seseorang yang suka marah-marah, jangan marah-marah. Nanti cepat tua, katanya begitu. Bahkan Nabi juga berpesan kepada kita, la taghdhab walakal jannah, jangan marah, bagimu surga. Dan kita bisa mengasah diri kita agar tidak pandai marah ketika bulan Ramadan. Maka wajar jika emosi seseorang yang terkendali ketika Ramadan mengantarkan dia menjadi pribadi yang bertakwa. Karena di antara ciri orang yang bertakwa itu disebutkan di dalam surat Ali Imran, salah satunya apa kata Allah? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra'i wal-kadhimina al-ghaidha wal-'afina 'anil-nas. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang gemar berbagi, gemar berinfak dalam keadaan lapang ataupun sempit. Dia pandai menahan marah dan dia pandai memaafkan orang lain. Maka seseorang yang ketika Ramadan masih ada benci dengki di hatinya, harusnya sih belajar untuk bisa memaafkan. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang suci. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan kesucian Ramadan sedangkan hati kita masih kotor? Dikotori dengan amarah yang tidak benar dalam hidup kita. Maka yang keempat adalah panen finansial. Ketika bulan Ramadan, dengan izin Allah kita bisa mendapatkan finansial yang meningkat. Seseorang yang bekerja mungkin mendapatkan tambahan gaji dengan THR-nya. Seseorang yang berdagang omsetnya meningkat ketika Ramadan. Dan semua orang berputar hartanya di bulan Ramadan. Apalagi mohon maaf, nanti di akhir kita di akhir Ramadan kita diwajibkan menunaikan zakat fitrah, ya. Zakat yang bisa mensucikan diri kita. Termasuk juga zakat mal bagi orang yang sudah masuk nisab haul daripada hartanya, maka dia harus keluarkan zakatnya. Dan itu menunjukkan bagaimana finansial kita terjaga di bulan suci Ramadan. Empat panen yang bisa kita dapatkan. Satu, panen spiritual, kita bisa lebih dekat dengan Allah. Dua, panen sosial, kita bisa lebih peka kepada sesama. Yang ketiga, panen emosional, kita bisa mengendalikan hati diri kita. Dan yang keempat, panen finansial, kita bisa menambahkan sisi finansial kita, yang juga sekaligus kita bisa membersihkan sisi finansial kita agar kemudian diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Dan semoga kita bisa menjadi pribadi yang panen di bulan Ramadan. Karena kata para ulama, bulan Rajab itu bulan menanam.
Bulan Syaban, bulan menyiram. Dan bulan Ramadan adalah bulan panen. Ini kesempatan emas bagi kita untuk menghadirkan panen-panen amal terbaik kita selama bulan suci Ramadan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ahilman Fauzi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.